قال كم عمرك وقلت العمر زايد. Kebiasaan Putri Aryani pada Pangeran Dubai tiap malam. Ketika akan tidur bareng di malam hari, Putri Aryani mengaku akan memberikan perlakuan khusus pada Pangeran Dubai. Disebutkan Pangeran Dubai, ia mengaku terpesona melihat Putri Aryani saat akan tidur. Biasa pakai make up, namun ketika akan tidur dengan sang suami, Putri Aryani tampil natural. Hal itulah yang membuat Pangeran Dubai makin kesengsem dengan istri tercintanya. Kalau dia tidur, mukanya jauh berbeda, tutur Pangeran Dubai. Tak hanya itu, Pangeran Dubai mengaku sebelum tidur berdua di ranjang, ia selalu mengusap kepala Putri Aryani. Kebiasaan Pangeran Dubai pada Putri Aryani ini dilakukan hingga pagi tiba. Jadi saya senang banget sih, usap-usap kepalanya juga, ucap Pangeran Dubai. Kadang tuh, saya usap-usap, sampai dia bangun pagi. Terus paginya kita sholat subuh bareng, tambahnya. Tak hanya sekedar belayan mesra, Pangeran Dubai pun mengungkapkan perlakuan istimewa lainnya kepada Putri Aryani di kasur. Sebelum tidur, saya sering pijitin dia juga. Alhamdulillah, untung saya belajar, timbuh Pangeran Dubai. Saat Pangeran Dubai membongkar kebiasaan keduanya jelang tidur di hadapan wartawan, Putri Aryani hanya bisa tertawa malu. Tak jarang, ia menutup wajah dan sesekali mengusap pipi sang suami tercinta. Meski begitu, Putri Aryani mengaku bahagia mendapat perlakuan seperti itu dari Pangeran Dubai. Otomatis biar gimana pun setiap perempuan membutuhkan laki-laki, tambahnya. Tak hanya itu, Putri Aryani dan Pangeran Dubai mengurai pengalaman mereka. Salah satunya Pangeran Dubai dibuat heran dengan tingkah Putri Aryani saat mereka berduaan di kamar. Pangeran Dubai tak habis pikir, Putri Aryani langsung panik dan ngumpet di kamar mandi saat pintu kamar mereka digedor oleh seseorang. Hal ini diceritakan Pangeran Dubai dan Putri Aryani dalam kanal YouTube Info Artis. Diakui Pangeran Dubai, setelah acara, Pangeran Dubai dan Putri Aryani pamit lebih dulu ke kamar lantaran sudah lelah. Jadi pas waktu malam kita, itu tamu-tamu undangan masih pada nongkrong sampai jam 12 malam. Sedangkan kita itu udah masuk ke kamar dari jam 10:30, karena kita juga udah kecapean, kata Putri Aryani, dikutip sumber arah. Baru saja keduanya akan tiduran di ranjang, tiba-tiba Putri Aryani dibuat terkejut saat pintu kamarnya tiba-tiba digedor. Menurut Putri Aryani, gedoran itu cukup keras seperti sedang digerebek Satpol PP. Panik mendengar pintu digedor dari luar, Putri Aryani buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Aku sampai ngumpet di kamar mandi, ucap Putri Aryani. Melihat tingkah laku istrinya, Pangeran Dubai merasa heran. Pasalnya, hubungan mereka pun sudah sah dan halal sebagai suami istri. Sehingga, wajar jika keduanya tidur sekamar berdua. Kita kaget, benar-benar kaget. Terus mikir, kenapa kita kaget? Padahal kita udah suami istri, dia, Putri Aryani, sampai ngumpet, ungkap Pangeran Dubai. Kemudian, Pangeran Dubai pun membuka perlahan pintu kamarnya.